sebelumnya kami berhasil bertahan hidup di padang pasir yang mengerikan, kami terbawa ke dunia bawah tanah yang gak kalah mengerikan ini. Disinilah kami mengalami beberapa kejadian-kejadian yang lebih aneh dan lebih susah dibandingkan dunia sebelumnya. Banyak makhluk aneh, lingkungan yang terbagi menjadi beberapa bagian, dan tentu saja bos yang luar biasa mengerikan. Tujuan kami di sini bertahan hidup dan berjuang mengalahkan Rockwell yang super jahat, sehingga kami bisa pergi dari dunia ini. Buat yang belum tahu, kami ini dua orang yang menjadi satu karakter. Jadi jangan bingung ya kalau nanti ada suaranya gonta-ganti. Seperti apa petualangan kami di map arc tersulit ini? Inilah satu stay arc operation. You've come so far, survivor. This place was once a vibrant arc, filled with wondrous creatures. Before it was contaminated and compromised beyond repair. Long ago, Helena confronted her fellow explorer Rockwell here when his obsession twisted him beyond humanity and reason. Even Helena could not truly put an end to Rockwell's madness. And he survived here in the shadows all this time, feeding on poison and growing stronger. You have to finish what Helena started. If we are to save Earth, Rockwell must be stopped. If there's anything left of the person that Helena knew, Edmund would want to be stopped. Steel yourself, survivor, for here terrors await you. Day 1. Aku terbangun di dunia bawah tanah yang asing bernama Aberration. Dan seperti biasa, gatel-gatel. Baru mulai. 2000 dari Sar Killers pesan, "Kak hati-hati ama Megalosaurus soalnya Aberration Megalosaurus GK tidur OP." Siap. Ya. Thank you. Arigatou sanki. Terima kasih tipsnya. Seperti di kehidupan aku sebelumnya, kita harus mencari resort buat bertahan hidup dan bikin item ya. Bedanya, di sini ada 4 zona berbeda, guys. Setiap zona memiliki reso, makhluk, dan habitat yang berbeda. Yang pertama ada Green Zone. Ini zona biasa yang masih layak buat dihuni ya. Ya, masih gampang lah ya. Kedua, ada Blue Zone. Di sini banyak makhluk aneh yang bakalan mengganggu. Air, metal, banyak ditemukan di sini. Tapi makhluknya, beuh, nonton aja ya nanti. Zona lainnya, Red Zone. Ini zona paling mematikan. Ada radiasi, makhluk mengerikan, dan selengkapnya kalian bisa cek aja ya, biar aku nggak spoiler nanti. Zona terakhir ada Surface. Kalau ini kalian lihat aja ya nanti sampai akhir, sumpah ini seru sih. Awalnya aku mau temimoskop, tapi aku kehausan. Jadi aku cari air dulu nih, kesana sini biar nggak mati. Bukannya dapat air, malah ketemu raptor. Untungnya nggak dikejar. Wih, wah raptor kah? Hello? Raptor! Sialnya lagi, aku kena genjutsu dari jamur merah ini. Lah, tuh kan! Tuh kan! Gini ternyata efeknya. Gak apa-apa, harus dicoba dulu. Day 2. Aku udah pasrah banget guys cari air. Jadi gini deh. Ayo! Masih ada harapan, ayolah! Darahmu tuh tinggal setetes gini. Ayo. Itu sebenarnya dikit lagi ketinggian deket sungai loh. Ya gak ngerti aku. Setelah sekian lama, aku menemukan air. Nice. Air. Ada itu segala, kenapa sih? So asik banget ada. Airnya. Terus aku ke sebelah kiri aja gak? Oh iya, BTW di Aberration ini ada gempa bumi guys. Dan dia bisa ngasih kita drop. Contohnya kayak kristal sama obsidian ini. 5 menit kemudian. Beberapa menit kemudian,
aku udah bikin baju nih dan nemu hewan favoritku, si bulldog. Wah, secepat ini apa boleh? Ntar mati nangis. Apa boleh secepat ini? Aku juga udah buat gubuk sederhana loh, tapi pas nampolin pohon. Ya! Ingat ya, jangan deketin jamur merah. Hari ketiga, aku mulai dengan mencari daging dari hewan-hewan kecil yang ada. Aku juga taming bulldog buat cadangan pencahayaan di rumah. Nice! Tak lama setelah itu, aku melihat raptor. Niatnya sini mau aku taming nih. Ini berbahaya ya, kita lihat sini. Dokus! Ya, Dokus! Nggak sampai di situ. Oh my god! Balaskan dendamnya. Lah, jangan toh. Lah, dilahap. Hah? Bobo. Loh kok hilang? Loh kok hilang? Lah. Jurus apa itu anjay? Bisa gitu coba? What the hell? Sorenya kita taming parasaurus. Ya. HP-nya jatuh, parasaurusnya pergi. Ya udahlah ya. Aku ngabisin malam ini buat grinding aja. Day 4. Saat pagi. Waktunya kita upgrade base jadi kayu. Gak cuman itu. Aku mau grinding reso tapi malah ada raptor. Ya udahlah, aku lari kan. Eh kok? Lah. Gak bahaya ta? Punten mamang. Aduh. Ih. Bahaya banget. Ya sabar anak. No. Aduh, kejepit lagi. Gak boleh gitu dong. Ya, astaga Tuhan. Karena Angel kesel, ya udah sini ku gantiin aja ya buat grinding. Aku cari kayu, cari fiber, bikin tembok, ambil daging dari bangkai hewan, dan nggak sengaja nge-taming moskop. Oke lah. BTW, di aberration itu, siang malamnya nggak kayak di map lain ya. Kadang nih, siang malamnya sama durasinya. Kadang bisa siangnya lebih lama, tapi malamnya lebih cepet. Ya, kadang bisa kebalikannya juga. Jadi jangan bingung ya kalau main di sini. Hari kelima, ku awali pagi ini dengan taming 2 ekor bulldog lagi dan lagi. Aku juga grinding beberapa jamur di sini. Nah, jamur di sini punya beberapa efek, guys. Ku jelasin ya. Aggressive mushroom. Kalau kita makan ini, kita bisa ngeheal 0,05% darah kita. Jadi nih, misal kalian makan 20 biji, itu bakalan ngeheal 1% darah. Ini juga bisa buat taming Shinehorn ya. Jamur kedua ada aquatic. Ini bakalan regen 7,5% air tapi ngurangin 10% makanan kita. Bisa juga buat taming si bulldog loh. Kemudian ada Arabic mushroom. Bisa dipakai buat pengganti narkoberry dan juga buat taming glowtail. Yang terakhir nih ada auric mushroom. Bisa mengurangi radiasi dan torpor tapi ngurangin air ya. Ini juga bisa buat taming featherlight. Siangnya aku coba taming derbear pengganggu bus ini. Ya ampun, Gus. Gila. Mana boleh gitu. Setelah kejar-kejaran sana sini, akhirnya dia kebis juga. Selagi nunggu bangun, aku bikin pertahanan base dulu. Malamnya derbernya tadi ke taming. Day 6. Di hari ke-6 ini, aku taming iguanodon buat transportasi. Kenapa nggak raptor aja, Kak? Ya karena kalian udah lihat lah ya kan di hari sebelumnya kayak gimana. Dan kerjaanku hari ini cuma muter-muter nyasar sana sini, guys. Dunia aberration emang benar-benar bikin bingung. Hari ke-7, iguanodon ke taming dan akhirnya bisa jalan-jalan dengan irit stamina dan minum nih. Waktunya jalan-jalan cari metal. Ya tidak meledak. Woi! Hai! 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 Aku lompat dulu. Untung iguanodon bisa lompat. Hey, halo Revenger. Ada Revenger, guys. Mari kita bukan. Tapi level berapa di Revenger ini? 110. Wah, yo ndak cukup. Yo ndak mampu aku. Pi, kamu tuh niat nyerang enggak? Enggak niat anjir.
buat yang buta map kayak kami, ya lebih ke angel sih lebih tepatnya, ini map super nyebelin karena naik turun serba salah guys. Tapi kami buat tempat perhentian dulu ya di sini. Ya hitung-hitung kayak checkpoint lah ya. D8. Sumpah ya, hidup di sini tuh penderitaan gak ada habis-habisnya guys. Tengah malam gini aja kami mau disergap raptor tahu. Gasken 1 2 3. Mamam sih. Nah. Mantulita. Aduh, salah. Salah kus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nice. Akhirnya. Beberapa menit kemudian, raptornya ke timing dan langsung aja kami buat jalan-jalan buat nyari lokasi metal. Bukannya nemu metal, malah kami nyasar ke blue zone. Hah? Wah, sial banget sih. Karena kecerobohanku, aku malah nyemplung ke blue zone. Di-scan aku, Pak. Kebal, gimana toh, kus? Dan disambut sama Sarko. Oke. Kendi, aku bisa turun. Ayo kus. Sarko iki. Aduh. Wow. Nah, nice. Nyaris mati. Jatuh dia ke bawah barusan. Anjir. Gak bisa. Ambil lo. Binatang mana? D9. Mental udah breakdance guys. Jadi kami seharian urus buat pindahan bis dulu aja lah ya. Sama timing tek parasaurus seekor doang. D10. Aku akhirnya pindahan ke tempat checkpoint waktu itu. Dan pas OTW ke sana malah dapat ascendant crossbow. Lumayan banget kan? Baru nyampe nih lo, udah disambut sama raptor. Ya udah, ku timing aja nih dia. Oh, kunci dulu. Mana? Hamolin. Nice, aku takut banget kalau di belakang tiba-tiba digebuk. Wah. Nice. Wah. Bahaya semakin mengintai kami. Ravenger mulai berkeliaran di sekitar sana sini. Aba-aba dulu mang, astaga, pelan-pelan sopir. Dan langsung aja aku buat trap buat nge-timing dia. Mana dia? Oh tuh. Wah, capeknya. Hai sayang. Di, serem banget. Ih. Lah, capeknya. 250 dan. Oke. Nah. Nice. Lagi piye ki aku? Hello. Lagi aku piye? Ya. Asu. Day 11. Untungnya sih kebius nih Ravenger semalam jadi gak sia-sia. Berlama-lama kemudian. Udah pagi tapi Ravenger-nya belum bangun. Ya udah, aku pakai buat cari hide dulu buat bikin Saddler Raptor. Di bawah base ternyata ada sarang lebah. Ya aku ambil lah ya. Wah, tolong! Pragus! Pragus, Mak! Wah, disundul! Bener-bener Pragus, coy. Lah. Gak boleh kak. Lah yuk. Kena iwahana anjir. Gak boleh apa gimana sih? Nah. Ravenger ke timing. Dan ya ini dia hewan-hewanku sementara ini. BTW, dari bedku kemana ya? Lupa aku taruh di mana cuy. Manapun tiba. Niatnya aku mau ngusir raptorku di serbesi. Tapi Sese, takut banget. No.
Di 12 ada tikus got besar di sekitar baseku guys. Ku coba taming aja nih pakai madu. Soalnya kan dia cuma doyan sama itu aja. Tamingnya tuh cuma taruh madu aja di lubang dia gali lubangnya sampai dia mau makan. Gak segampang teorinya loh. Makan su. Akhirnya roller pun ke taming. Dan aku juga taming 2 raptor yang kemarin bunuh aku. Yang satu biru, yang satu biasa. Malamnya pun mereka ke taming. Day 13. Seharian ini aku cuman grinding dan fokus bikin base permanen kita guys. Lumayan melelahkan. Day 14. Karena metal sulit dicari, aku pakai alternatif aja dengan ngebunuh hewan tech biar dapat scrap metal. Nah, scrap metalnya tadi dibakar aja biar jadi scrap ingot. Bahaya belum selesai ya guys ya. Ini gerombolan Avenger malah nge-spawn deket base lagi astaga. Oh, karena dia. Satu, nice. Oke. Pelan-pelan guys. No. Anjay, emang kocak. Masukin ke trap bisa gak ya? Masukin trap. Tolong! Mati asu. Day 15. Aku cari pengganti raptor kemarin dulu. Yang buat DPS. Lajunya. Hey, laju kali wok. Nice. Cetak palamu. Lelah, salah. Kambing. Colek bener. Salah aku ya. Nice. Selagi nunggu, ku taming juga Triceratops buat nyari berry. Aku juga taming Moskov dan Avenger. Mayan hari ini dapat 4 ekor baru. Oh iya, bulldognya ketinggalan nih, jadi total 5 hewan ya hari ini. Hari ini aku akhiri dengan grinding kristal di dekat Blue Zone. Day 16. Di day 16 ini, aku cuman full proteksi base kita aja dengan masang spike wall dan yang pasti grinding. Ya, walaupun diganggu raptor terus sih. Day 17. Waktunya menjelajah Blue Zone. Tapi aku malah disambut sama penunggunya nih. Sakit jalan, astaga. Tidak, aku tidak nyembel kata-kata kasar, tapi nyembel ini mengajar aku nyembel kata kasar. Gak sampai di situ aja tau. Wunden, mama. Aku mati. Day 18. Aku balik ke Blue Zone lagi nih. BTW, perjalanannya jauh, guys. Sampai di sini ku buat trap dulu ya buat Temi Megalosaurus. Lagi bikin trap malah ditemani Sandhorn. Malah ketemin dia. 1 jam kemudian. Trapnya udah mau jadi nih, tapi udah enggak bisa dapat lagi. Day 19. Sampai lagi nih di Blue Zone. Waktunya kita taming Megalosaurus. Nah, mulus. Bentar. Semangat. 1 jam kemudian. Karena takut ditambahin Avenger, ya udah seharian ini ku tungguin ini Megalonya biar enggak mati. Pas perjalanan, aku nemu semburan gas lumayan besar.
Nah, gas tadi itu bisa kita ambil pakai gas kolektor ya guys. Entar bakalan dapat gas yang padat yang bisa dipakai buat bikin baju anti radiasi. Hari ini ku sadai dengan main barang Megalosaurus ku kemarin. Yeah. Wah, sugoi. Wah, udah kayak reaktor logo ya. Ya sih. Day 20. Glider sudah ku buat dan langsung ku coba terbang sambil timing Pak Laser nih. Enggak kena. Ayo ku langsung silitnya. Lal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 
lah. Ya malah masuk situ, Gus. Enggak apa-apa sih. Bagus deh. Ya, nah. Bagus kan? Arahkan. Udah pulang sendiri ke rumahnya anjir. Rencananya ini Pak Laser bakalan ku taruh katapult di atasnya biar bisa buat timing Karkinos, guys. Day 21. Pagi ini aku ke perairan bawah untuk ngambil air. Ternyata aku melihat Ravenger lagi nyantai. Jadi, kuputuskan untuk timing dia. Trap sudah jadi dan saatnya kita coba. Okay. Sebentar ya, kita harus jaga jarak nih supaya apa kita nggak ini bahaya. Meluncur di sebelah sananya ada Ravenger. Tapi nggak apa-apa, emang aku kan soleh hard, bener-bener. Bentar, itu di sana. Untuk dia lambat ya sih. Sini si Ravenger, masukin. Masuknya kemari, ayo. Astaga Ravenger. Kenapa ya kamu? Lama banget sih, lemot ah. Tidak asik ya, saya suka yang cepat dan tanggap. Ini lemot sekali. Salah, sini. Ayo. Lah, buset. Nice. Harusnya dua ya intinya ya, aku malah satu, maaf ya salah. Later. Sialnya, trengku lupa buat banyak. Jadi, aku harus balik dulu nih. Perasaan kemarin ketemeng nih. Pas mau turun, malah lihat ada Ravenger lain. Ku putuskan untuk teming, tapi ku bisu dulu ya yang tadi. Walaupun sama kayak tadi sih, tapi tetap aja lo ngagetin banget dia nih. Untung gak kena sergap akunya. Selagi nunggu keteming, aku jalan-jalan dulu dan nemu drop hijau. Udah ku coba muter buat naik, ternyata masih gak bisa. Pakai sipla yang ternyata juga gak bisa. Nope. Nope. Ya udah deh, ku tunggu aja nih Ravenger-nya bangun biar kita bisa. Gak jauh dari situ, aku akhirnya nemu metal guys. Langsung aku ambil semua nih. Dan ada gas juga. Oke lah, besok ku pasang gas kolektor ya. Day 22. Hari ini aku buat fabricator dulu biar bisa bikin hazard. Setelah itu, ku cek dulu nih Ravenger-nya kemarin. Udah ketemin satu ekor. Lumayan banget kan? Selagi nunggu ketemin semua, aku upgrade armor flak. Dah siap nampolin sana-sini nih. Senggol dong. 5 minutes later. Ravenger ketemin semua dan saatnya aku naruh gas kolektor ke wilayah dekat drop hijau kemarin. Gas kolektor kupasang dan ku tanda dulu nih di map. Karena aku penasaran apa yang ada di atas sana, ku memberanikan diri masuk ke atas pakai Ravenger. Awalnya nih, aku kira gua artefak. Ternyata ini gua besar yang gelap. Tapi lumayan gak sesia. Ada metal dan keratin juga. Jadi gak bingung lagi nih buat bikin ingot. Day 23. Ku awali hari ini dengan grinding metal di gua kemarin. Bentar guys, ini banyak keratin nih. Aku akan ambil ya. Iya, ini yang menyenangkan sekali. Aku ngerti sih kalau dia itu. Wah, itu surface bukan sih? Iya ya, yang kita cari-cari bukan sih buat membikin cryopod? Iya ya nih. Karena rasa penasaranku tinggi, langsung ku coba pasang zipline buat naik ke atas sana. Siapa tahu kan, aku dapat sesuatu yang bagus. Nice, ini. Aku mencoba lagi ya. Aku kan manusia tidak pernah mau menyerah ya. Kayaknya harus petik yang jalan nih ya. Pakai nih, lebih gampang nih. Pakai Ravenger, terus pakai zipline. Nah,
udah paling mantep nih, kok mantep nih. Nice. Wuhuu, yeay, bisa. Kenapa terbakar semua? Halo? Ah, no. Wah, astaga, panas. Ya, nggak bisa dilihatin secara instan nih mah, gini mah, gimana ya? A few moments later. Duh, aku butuh banyak polimer nih buat bikinin itu. Jadi, aku mau coba buat MS Pino dulu nih buat bunuh Karkinos. Dan wah, levelnya 200 nih. Gas timing aja lah ya. Awalnya ketembak sih, tapi malah dia yang masih gelus sama Sarko. Ya udah, aku cari posisi yang enak dulu. Okay, aku ambil posisi di sini. Okay, aku akan mencoba untuk membunuh Spino. Bukan bunuh sih, taming kocak. Diterporin dulu nih. Tambahan deh pasti ya. Okay. Oh, udah habis andalan kamu, Kadek. Sebentar, kamu nih punya layar sih, makanya gampang banget mau dijedotin dari atas. Spinonya kabur, guys. Wah, udah mau kebius nih pasti. Tunggu sebentar. Nah, udah mau kebius kah? Iya nih, tungguin bentar. Apa itu? Office bukan? Oh iya, ada office nih. Aku mau ambil kamu buat ambil muton. Tungguin Spino loh. Nah, pingsan dia akhirnya bentar beraban. Ada Karkinos di sana, bahaya. PR-ku kalian nih, kutu pulang dulu nih dengan aman. Masalah Spino ntar aja deh ya. Malamnya, aku balik ke gua surface kemarin karena aku masih penasaran. Ternyata ada terang yang luas, guys. Ya iyalah, kan kita ceritanya masuk ke wilayah bawah tanah. Aku sempat dikejar beberapa makhluk terbang, tapi ya masih berdua aja sih. Ravagerku gesit soalnya. Pas masih explore, aku dengar suara aneh. Dan ternyata itu Reaper. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Aku untungnya bisa kabur pakai Ravenger. Wah, ngagetin. Day 24 sampai 26. Pergantian siang hari ini benar-benar cepat, guys. Jadi langsung gue rangkum 3 hari aja ya. Spino penjaga kemarin sudah hilang. Saatnya ku pasang spek dulu nih, biar Spinoku gak digigit sama Sarko. Selagi nunggu, aku jalan-jalan sama nyoba masang siplen sana sini. Ya ini sih naik, seluncur, naik, seluncur. Niatnya mau jalan-jalan sama grinding. Aku malah dikejar basilis. Baru tahu nih kalau sini ada basilis. A few moments later. Aku nemu kayak gua besar gitu. Ku coba masuk nih. Malah aku kena halusinasi. Semakin keterusuri dalam, lah kok mirip sama yang di surface kemarin sih? Tapi lebih panas ya. Ternyata benar, ini jalan ke surface lagi. Pasang siplen dulu lah, dan naiknya besok-besok aja deh. Aku baru inget nih, kalau supply drop bisa bikin cryopod. Langsung aja ya, aku buat cryopodnya. Spinonya akhirnya ketaming, dan aku siap menampolin sana sini. Day 27. Ambil gas dulu biar bisa bikin baju hazard. Aku juga ngambil truf warna hijau. Dan lumayan nih, aku dapat 2 pin ascendant metal pick. Oh iya, aku lupa nih, seorangku kemarin tuh jatuh di mana sih? Jadi, aku tameng budok aja ya buat penerangan. Entah sih, ini budok keberapa, aku juga gak tahu. Malamnya, aku leveling pakai Spino, sekarang grinding polimer, chitin, dan juga daging. Lumayan, aku panen banyak banget. Day 28. Baju hazardnya udah bisa aku buat nih. Waktunya kita explore Brusan. Okay, let's go. Wah, Karkinos, tenang. Spino aku nih gigi ya, jadi sering tenang wae. Okay, ini Brusan. Kaget aku. Bentar, aku mengerti cara taktiknya. Kita nanti lepas dari tunggangan. Jancok, salah. Bentar ya. Salah guys, maaf. Ini nih, fakta menarik bisa lihat di TikTok ya.
Aduh, darahku low. Sebentar, kasih makan dulu. Aku lupa, maaf. 2000 years later. Darah udah kehil 3/4. Waktunya kita explore lagi. Dan moga gak kepleset kayak tadi ya. Blusor nih gak semenakutkan yang kukira ya. Alah, paling cuma dekar kinos, sarko, dan hewan jenis lainnya. Yah, paling langsung mati nih kalau jalan kaki atau pakai hewan kecil. Sungguh Suna yang menyenangkan ya. Aku dibuat kebingungan dengan Suna ini. Bisa masuk nih, tapi gak bisa keluar sih. Mana ketemu sama Rodrik pula. Untungnya nih, Spino aku demenya gede. Gak cuma itu ya, aku juga ditampolin sama makhluk gak jelas yang rusuh banget nih. Bikin kesel aja nih, gerombolan 16. Di 29, aku udah gak betah di zona ini. Aku udah pulang nih. Blusonya bikin pusing. Niat mau cari jalan keluar, aku malah dicegat sama dua Rodrik. Ya aku bunuh aja lah ya. Udah muter-muter jauh, ternyata ada redstone loh di bawah sana. Setelah aku coba masuk dikit dan ku analisa, kayaknya sih ini bisa turun tapi nggak bisa naik. Ya udahlah ya, kapan-kapan aja deh kita kesana. 1 jam kemudian. Wah, ini nih, Megalosaurus nih, kamu kenapa? Oh, astaga, dia kena treadmill gitu kah? Wah, ini nih, ini bug parah nih ya guys ya. Tolong ya, developer ya. Buat player yang suka tantangan nih, ini sungguh merasakan buat saya. Meresahkan. Iya. Sombong amat. Ya udah ya, ini kita bunuh aja ya. Tolong ya, developer, ini diperbaiki nih. Okay. Lumayan juga nih dia. Nice. Catatan buat developer ya dari Angela nih. Okay, lanjut lagi. Setelah muter sana sini, akhirnya aku bisa balik ke Green Zone. Hah, melelahkan banget sih. Niatnya mau bawa oleh-oleh buat yang di base. Aku malah kena efek jamur apalah ini. Aduh, jadi gelap gini semua. Anjir lah. Tolong. Ini kenapa sih aku melayang-layang begini? Wah, aduh, aku pingsan kan nih. Tolong. Tolong aku, Spino. Tolong. Aduh, apakah bahaya nih? Aku gak tahu ya, gak bisa ngeliat apa-apa. Jamur sial nih, gara-gara jamur tadi aku langsung kayak beginian. Puyang, gak bisa lihat apa-apa. Masa depan gak kelihatan. Absin nih, tolongin lah. Nih, ada untungnya gak ada hewan bahaya nih, untungnya nih. Tolong, wah. Apa itu tadi? Tolongin, Spino. Wah, astaga akhirnya. Spino, terima kasih. Aku dicara raptor. Nih, raptor mana sih tadi? Ini gimana? Gak bangun-bangun. Itu kamu sih budok mau jilatin mulu. Diledekin kita sama budok guys. Parah dia. Tolongin anjir, gak bangun-bangun nih kita. Sampai kapan nih kita kayak begini terus? Nah, akhirnya gini dong. Day 30. Akhirnya aku bisa pulang dan langsung grinding metal di atas. Balik dari grinding, hewanku jadi berantakan. Ternyata pelakunya si Diplodocus. Ya langsung kusuruh keroyokan aja lah, biar gak ngeganggu lagi. Karena busuknya susah dijangkau sama Spino, aku coba timing Karkinos aja ya, pakai Paracel. Soalnya, kemarin sebentar nyaranin nih, timing pakai Paracel plus Belis Turret aja, biar mudah. Target terdeteksi nih, level 200. Gas, langsung kita coba aja. Okay, let's go. Stegonya aku ini dulu ya. Saya nggak kena sebelum mati. Okay, ini aku udah mencoba untuk temi ya. Let's go. Kena. Nice, Karkinos. Si Tuan Crab ya, kalau kata kalian sih namanya Tuan Crab. Let's go, Tuan Crab. Aku SpongeBob kamu ya, akan aku jadikan budak kamu. Sebentar. Paracel. No. Jangan hitung. Itu punya aku. Kocak. Aku lupa pasifin dia. Aduh, gemene. Aduh, astaga. Tolongin. Ayo bisa enggak? Muter-muter kah? Astaga. Lepas aku, anjir. Serem ya, naik nih. Kayak naik gajah ya. Siapa di sini udah pernah naik gajah? Ya kayak gitulah rasanya lah. Karena peluru habis, kumbat dulu nih. Jadi aku coba nanti malam ya.
8:01 PM. Balik lagi. Ya, ini dia. Aku cariin. Hai, Tuan Crab. Langsung mau dibatalin kamu ya, sebentar. Kita ini dulu nih ya, apa namanya? Nah, let's go. Oh, nice. Oh, astaga, aku lupa ya. Ya. Tadi nge-kill Kriknes bukan kah? Oh, bukan kah? Masih bisa nih. Tapi kayaknya ini aku gak kupasifin. Jadi bakal, aduh, cuma gak mati ya. Iya, aku lupa ngepasifin panasnya natrium. Kenapa ya? Aduh, gemen. Maafkan aku. Okay. Gak apa-apa, pirahnya doang sih. Yang penting kakinya sih jangan mati. Ya, mati. Ayolah, Paracer. Gimana sih kau nih? Terus, males aku. D31. Hari ini, ku coba untuk taming Karkinos lagi. Udah ku pastikan ya, Paracerku ini pasif. Udah ku deketin, dia gak mau ngejar guys, malah mainan air. Ku coba pancing lagi, malah pacaran sama Stego. Hah? Pas malamnya, malah... Ayo, sini. Kamu langsung sana. Eh, Paracer! Paracer! Masuk. Nah. Tau ah, daripada bete, mending temen megal usah aja. D32 sampai 33. Aku mencoba kembali untuk mencari makanan Megalosaurus kemarin. Untungnya sudah aman ya. Dan 2 hari ini aku pakai untuk taming Karkinos dengan Paracerku. Awalnya tuh berjalan mulus, tapi ujung-ujungnya mati lagi dan mati. Kayaknya aku salah sih cara taming ini. D34. Aku mengambil Megalosaurus yang ke-taming dan jalan-jalan sejenak melepas penat. Gak lama setelah itu, aku menemukan loot crate dan isinya lumayan banget. Gak jauh dari loot tadi, aku juga menemukan gua. Mungkin ini gua artefak ya, jadi langsung aja aku telusuri. Awalnya, gua ini kukira sepi. Oke, guanya cuma ada pulmo doang nih. Easy lah ya. Weh, opo iki. Hey, opo iki karno. Oke, nice. Meh lawan Megalosaurus gue gampang, easy bos. Ini bos. Karno doang mah easy sama Seeker ya. Easy. Opo kayak. Bentar. Ngene tok gampang, cuy. Hah, gini doang nih. Easy. Enggak sampai di situ, apesnya armorku pecah. Dirusakin sama Artropleura. Wah, emang meresahkan ya ini ya. Karena aku nggak yakin lewat jalur air bakalan selamat, yaudah, aku mencoba menelusuri gua ini dengan jalur atas. 5 menit kemudian. Akhirnya, artefak ku dapatkan. Dan aku nyaris jatuh karena ulah Seeker. Wah, hampir aja nih. Oh iya, buat oleh-oleh, aku taming Clotilde nih buat Angel. D35. Aku jalan-jalan bareng Rollred nih sambil nyari Doedic level gede buat grinding batu. Gak susah sih nyarinya dan gampang lah ya timingnya, udah pada tahu kan. Selagi nunggu ke timing, aku leveling bareng Spino dulu nih, nampolin sana sini. Oh iya, aku juga nemu blueprint assault rifle nih. Lumayan banget nih AC dan damage gede. D36 sampai 37. 2 hari ini aku full grinding sama leveling. Mulai dari metal, batu, dan yang lainnya. Doedic juga udah ke-taming nih, jadi lebih enak kan grindingnya. Aku nih juga ngelawan Alpha Karkinos, dan lumayan banget cuy XP-nya. D38 sampai 39. Aku masih berusaha keras nih, taming Karkinos lagi dari pagi sampai malam. Ya, masih kayak kemarin lah ya, awalnya mulus, terus Karkinosnya main air. Pas udah kena hit, malah mati. Wah, ya ampun. Pas percobaan kedua, aku pindah tempat. Cari yang airnya dikit, biar nggak main-main air mulu dia. Awalnya mulus, tapi tiba-tiba... Oke, nice. Kepala... Punda... Kepala ya. Oke, Parasaur mikir. Opo kui. Spino. No. Hus. Minggir. Aku kameramen, aku tidak terlihat ya Spino ya. Awas kau ya Spino ya. Sana. Oke, nice, lanjut lagi. Oh, nice. Nah, sini. Woi. Sini. Oh, bocah kok yo. Ya ampun Tuhan. Oke, loh. Oh, Spinonya modar. Spinonya modar guys. Kita kejar. Ku kejar Karkinos yang mulai kabur itu. Nah, aku yakin nih bakalan bisa ke-taming kali ini.
Tapi dugaanku salah guys, ujung-ujungnya modar meneh. Ya ampun. D40. Akhirnya aku nyoba timing pakai trap aja nih. Trapnya dari Kapten Vetok nih. Langsung aja ku buat dan ku coba. Karkinos pun akhirnya ke trap nih dan bisa ke bius. Akhirnya guys, ya ampun. Selagi nunggu ke timing, aku bawa oleh-oleh Dung Beetle nih. Ya walaupun nggak tahu sih bakalan bercocok tanam apa enggak, yang penting bawa dulu aja. D41. Hari ini aku melebarkan base kami nih. Untuk kali ini nggak perlu rumah yang wah ya guys, males soalnya guys. Sorenya Karkinos ke timing nih. Dan tiba-tiba aku malah diserang sama Revenger. Wah, untung banget sih aku bisa selamat. D42 sampai 44. 3 hari ini aku mencoba masuk ke Red Zone. Tapi ku awali dulu ya dengan memasang gate buat keamanan baseku. Kukira itu Red Zone itu deket. Ternyata jauh banget. Udah gitu jalannya bikin bingung. Makhluknya juga suka rese-rese nih. Sumpah deh, ini map tuh paling ngeselin banget. 1 jam kemudian. Akhirnya aku mencoba untuk nekat ke Red Zone. 3 2 Ya udah sih. Ah, beneran nih. Oh. Kok ini beneran kah? Oh, nyampe ya. Wih, nyampe dong. Ih, nyampe dong. Nah, terus ngapain di Red Zone? Terus ngapain di Red Zone? Aku pun jalan di Red Zone. Niatnya sih nyari sarang rock track ya. Tapi malah digangguin Seeker sama Nameless mulu. Pokoknya sering banget deh. Nah, si Seeker ini paling gak suka nih kalau ada cahaya. Jadi kalau kalian lihat dia, jangan nyalain lampu ya guys. Nah, kalau Nameless itu bakalan kebakar kalau ada cahaya. Jadi pinter-pinteran kalian aja deh misal nemu mereka ini. D45. Hari ini aku muterin Red Zone cari jalan pulang. Susah banget ya ampun cari jalan pulangnya. Udah aku coba naik ke tebing, malah alatku rusak semua gini. Hah, sering banget kan? Tapi untungnya aku bisa keluar nih. Dan ternyata jalannya tuh muter jauh banget. Mapnya rempong banget sih. D46. Aku berkelana di Blue Zone buat cari Ankylo. Metaku nih udah mulai seret nih. Semenjak ada Karkinos, timing jadi gampang guys. Kucapit aja dan gak kabur deh. Aku melanjutkan bikin bugger gate buat base sambil nunggu Anggi bangun. Oh iya, aku bikin asin nih buat breeding. Ntar biar Mr. Dokus yang ngurus ya. 8:01 PM. Anggi ke timing di malam hari. Dan langsung kusuruh ngebabu cari obsidian aja. D47-50. Oke, 3 hari ini aku yang ngurus ya guys. Dari grinding metal, kayu, dan reso lain. Ngebreedingin Megalosaurus dan bikin industrial fort juga nih. Ya, biasalah ya, garapan Dokus mah begini. D51-53. 3 hari ini aku nyari sarang rock trick lagi. Muterin sana sini dan akhirnya nemu juga. Aku juga bawa anakan Megalosaurus buat ngecover pas ambil telur rock trick. Oh, wah, aduh. Di bawah kayaknya ada rock tricknya. Wah, pelan-pelan. Ya ampun, dek. Hati-hati. Bentar ya, guys ya. Pelan-pelan ya, guys ya. Sumpah nih, mouse-nya tuh naik turun gitu loh. Wah, no! Yaelah, nyangkut ini aku. Oh, no. Tolongin. Bisa ngomongin gak budak-budak? Ah, meninggal aku lah, guys, disinilah. Bahaya banget sih. Gak jelas banget nih, mem, sumpah. Gak asik. Ya, dikekang sama rock track. Headshot. Nice. Rintangan terlewati. Waktunya kita nyolong. Aku nyoba ambil pakai Karkinos dan langsung kabur nih. Aku berhasil kabur, tapi Megalosaurusku dikeroyok habis-habisan. Dan akhirnya aku pulang cuma dengan satu Megalosaurusku. Kasian. D54. Aku mencoba buat netesin telur rute kemarin. Kukira dia gak mau netes. Ternyata aslinya tuh kudu banyak. Repotin banget. Ya untungnya bisa netes sih, walaupun lama. Malamnya aku cari spino lagi buat breeding kan.
awalnya mulus nih. Tapi guys, guys, aku lagi apa namanya? Aduh. Ya! No! Ya ampun, aku baru mau nginfoin ke kalian. Yah, kena jamur. Jamur dugem. Aduh. Gimana nih? Yoloh. Ya ampun, moga aku. Ngeri banget, ngerinya. Takutnya. Ah! Kaget banget. Syok. Syok. Hop! Minggir. Jauh. Ah! Masuk dari Yana. Wow. Aku tutup dulu. Udah seneng nih, Spinonya bakal ke bis di luar. Ladalah, dia malah muter-muter dan masuk ke basku. Go. Yo, ya, nih dia. Loh. Hah? Ah! Ngeri banget. Se. Okay. Dari sana. Wow, berbahaya guys. Adegan berbahaya ya, jangan ditiru. Okay. Aduh, susah banget nih. Loh. Kok masuk besku? The heck? Ya ampun, aku gak nyadar. Piki. Ah. Lah, kentir. Di 55. Aku mencari Spino lain, dan kali ini jauh dari base. Gak lama setelah itu, Spinonya keteming. Ya, gampang lah ya, misal gak ceroboh kayak kemarin. Selagi nunggu keteming, aku grinding lagi. Day 56. Hektiknya udah besar, waktunya kita leveling dia. Ku tampolin hewan lebih pura sana-sini biar lebih aman. Soalnya kan darah dia limit nih. Sorenya, Spino keteming, dan waktunya kasih kamizadokus buat breeding. Day 57-60. 4 hari ini ku breedingkan Megalo dan Spino kemarin. Lumayan lama sih mereka ini. Ya, kalau mau kawin lagi lama banget, jadi kudu sabar banget guys. BTW lumayan nih, dapat Spino kembar. Buat tank enak kan? Day 61-62. Aku mencoba masuk gua kedua. Ternyata tempatnya di bawah air guys. Awalnya bingung dengan jalannya, tapi untungnya ada yang memandu pas menelusuri gua ini. Awalnya lumayan lancar ya perjalananku di gua ini, walaupun beberapa hewan ngalangi jalan. Tapi, oh my god, so big. Kecantol anjir. Kecantol. Fuck lah. Wah, no. Apa itu anjir? Gak bisa. Mana itu aku? Loktrikku mana? Loktrik! Gak bisa, Kus! Ya Allah! Loktrikku mana? Tolongin aku! Senpai, help! Aku ke Loktrik aja, udahlah! Tolong! Aku kesana, dia kesana. Oh, Tukus, tolongin. Gak. Terus. Lutik. Sini. Ah, no. Kalian kira bakalan bubar? Enggak. Untung waktu itu aku langsung ALTF4. Jadi gak ke-save deh progress pas pingsannya. Ke-save-nya sih sampai sini doang ya. Aku melanjutkan perjalanan ngambil artefak. Sumpah, ini ngeri banget. Lokasi artefak di depan mata. Tapi okay, aku lagi berusaha. Wah, ya. Chandra. Bentar. Seremnya. Aduh. Ngeri banget. Ada elektropus juga di sana. Aduh. Siken lagi. Iya ya, kalau aku nyalain budokku, sikennya nempel. Kalau aku matiin nemles. Duh. Ini apa lagi? Lamprey. Lamprey itu apa sih, guys? Kalian tahu enggak ikan lamprey itu? Itu gimana tuh? Ya Allah. Sini. Loktriko. Aman. Nice. Artefak aku dapatkan dan waktunya aku pulang.
D63 sampai 75. Angela masih shock guys masuk gua kemarin. Jadi ku pakai beberapa hari ini buat breeding pasukan dulu aja ya. Awalnya aku dapat spino kembar nih, lumayan banget kan? Kemudian telur-telur ku kumpulkan dan ku tetaskan. Dan hasilnya banyak banget kayak gini guys. Ya walaupun beberapa ada yang mati sih karena lupa aku kasih makan. Di 76 sampai 77. I'm big. Dan rencanaku 2 hari ini adalah nyolong telur retrek. Sekalian aku leveling spino. Akhirnya aku nemu yang level 100. Ku coba colong ya. Dan ya kalian tahulah ya apa yang terjadi. Tawuran dimulai. Aku berhasil jadi artis nih, dikejar banyak fans. Dan tawuran selesai, dimenangkan oleh timku. D78. Aku masih di red zone dan nemu tempat mencurigakan. Ketika aku telusuri, ternyata banyak root track dan juga nameless di sini. Awalnya lancar. Malah aku ngebunuh Spino ku sendiri. Aduh, maaf Spino. Kalian tahu, ternyata ini adalah terminal buat lawan bos. Dan kalau mau lawannya apa, kita butuh banyak barang ini. Oke deh, sisa beberapa hari buat cari bahan. Aku pulang dan netesin telur dulu. D79. Telur netes, dan aku mencari goa ketiga. Sumpah, aku bingung sama ini map. Nyari gua aja dipersulit. Udah gitu ada Reaper Queen pula. Ngeri banget ya wilayah ini. D80 sampai 81. Akhirnya aku nemu jalan masuk ke gua artefak ketiga. Ini gua gila sih. Ada sungai elemen dan juga banyak penunggunya. Untungnya aku aman karena bisa merayap ke dinding gua. 1 jam kemudian. Setelah cukup lama menjelajah, aku menemukan artefaknya. Dan aku nemuin Megalosaurus jalan di tempat lagi. Kasian ya. D82 sampai 83. Waktunya nyari bahan summon bos nih. Oke, 2 hari ini aku dapat Alpha Carkinos dan beberapa Basilisk guys. Ya lumayan lah ya, nggak sia-sia. D84. Aku nyoba ke surface nih buat cari Alpha Reaper dan ketemu guys. Ya Reaper lainnya juga ketemu sih. Langsung aja nih, aku kabur sekenceng mungkin. Alpanya ngejar dan kesempatan emasku buat mancing dia turun dari surface nih. Oke, Alpanya udah turun dan dia bawa temen satu ekor. Ya, aku kabur lah. Satu mati dan tinggal bunuh yang Alpanya aja nih. Ku pancing dia biar nggak ngendok di dalam. Alhasil dia nyangkut dan modar juga akhirnya. Dan kita dapat bahannya nih, lumayan. D85 sampai 87. 3 hari ini aku nyari Alpha Basilisk. Udah areanya naik turun, nemunya Basilisk biasa terus. Sumpah ini ya map bikin ngeluh mulu. Akhirnya aku nemu Alphanya nih. Wah, bahan Alpha udah beres semua nih. D88 sampai 89. Aku bikin greenhouse dulu nih sambil nanam sayuran. Tujuannya biar bisa bikin beberapa ramuan buff buat lawan bos di hari ke-100. Sumpah ini lama sih guys. Ini ketinggian nih rumahnya. D90. Tinggal bahan dari Reaper Queen nih. Ya udah, sekarang aku nyoba taming Reaper aja. Moga bisa karena baru kali ini aku taming Reaper. Persiapan. Reaper sini. Ini tuh Reaper Queen. Ya, singkat aku ya. King atau Queen ya? Tadi lupa guys, bentar. Aku cekin dulu ya, bentar ya aku cari tempat dulu. Ini buat taming trapnya. Trapnya seperti ini ya teman-teman. Simple kan? Okay, masuk nah. Yo, nah. Ya, aku inget muka-muka Reaper tuh kayak apa guys. Kayak ini. Kayak apa ya, waktu di game Genesis itu ya. Ada kok. Ya bisa gitu juga. Kai, ini kita harus karatin dulu ya. Baru dia bisa mau hamilin gitu. Katanya gitu sih. Nah, udah sekarat nih. Okay. Yo, bisa dong, bisa. Kok gak sekarat-sekarat sih? Oh, udah mau menghamilkan dia kah? Sebentar. How to bunting? Gimana sih? 1 jam kemudian. Reaper udah sekarat dan dia langsung hamilin aku. Aku langsung lari masuk ke tempat penampungan bayi Reaper dengan posisi panik. Bayi Reaper akhirnya keluar dan aku gercep buat masukin dia ke cryopod. Setelah itu, aku bunuh emaknya buat dapetin bahan semulanya.
D91 sampai 98, breeding dan leveling lagi. Setidaknya 7 hari ini bisa ku pakai buat memperkuat pasukan buat lawan bos besok. Dan gak lupa nih, beberapa ramuan ku bawa juga. D99, udah sampai terminal nih. Tapi ku habisin seharian ini buat ngehealing dulu ya. D100, saatnya kita lawan apa bos? Oke. Ya. Hasilan breeding nih ya. Gila banyak banget barangnya. Gak tahu nih sanggup apa enggak ya. Alpha btw. Oke, tele. Ya, oke guys, kita udah masuk ke dalam dungeonnya, dungeon bossnya. Kita cek. Seinget aku tuh lawannya rogue ya. Oh. Ya jatuh aku. Gelap banget. Aku naikin gamma dulu abis ini ya teman-teman, sabar. Oh. Wah. Gede banget tuh, gila. Rockwell. Wow, Rockwellnya gede banget. Oh, ngoceh opo lah ya. Siapa sih namanya? Edmund Rockwell. Oke guys, kita coba bunuhin tentakelnya dulu. Wow, banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5. BTW ini baik betul ya. Iya, ada berapa? Ada sekian. Eh, apa ini? Kok berbunuh? Itu rock. Rock Drake-mu. Oke. Nice. Wow. Nice. Aman. Runtuh dia. Oke, terus. Cumi-cumi ini. Cumi-cumi. Sebentar ya, guys ya. Aku akan coba lebih cerita enggak sih? Oh, iya ya. Oke, nice. Dari tuh bola-bola nih saya main dulu. Oke. Okay. Hati-hati. Oh, tembakin toh. Oh, itu soalnya ngejar. Oh, iya ya. Waluh. Oh, nice. Oh nice. Oke. Okay. Let's go. Kena kepret. Ternyata pengen juga. Eh, enggak bisa kah kita dari atas itu kah? Enggak bisa. Mau dari mana? Emasnya ngerembet ya. Oke, nice. Oke. Okay. Kenapa itu dia? Lagi. Aduh. Wah. Kecepatannya aku kena ini ya, guys ya. Kena getahnya. Oke, nice. Okay. Udah semuanya guys ya. Ini tentakelnya udah hilang kan, udah gundul kan ya. Sudah jedak-jeduk. Jantung. Iya. Haruskah kita tembak jantung dia? Merah gede banget. Jantung merah dia, Bon. Sederai. Oh, dia diem doang nih. Iya kan, tentakelnya udah muter semua kan. Alah, easy going kayak gini mah. Sederai tuh, lihat nih. Ngeri ya guys ya. Tapi pasti nggak ada gangguan lagi kan? Intinya ya, kita tembak dia toh. Semoga aja ya, semoga aja nih. Ayo guys. Ya, terus. Dikit lagi nih, terus. Dikit lagi, banyak lagi. Terus. Nah. Ya guys, nah, kita di part 2. Siap-siap, aman. Isi. Jadi nganu. Nah kalau udah tepar gini kan, tentakelnya udah habis semua kan? Nah, ini tepar. Lemes dia. Terus habis lemes gitu, pasukannya nobar. Diam. Wah, bola-bola berbahaya. Oni-oni ini harus dihempaskan. Terus nanti kalau udah nganu ya, ini guys bakal bangun lagi, ngeluarin tentakel lagi. Jadi ini bakal lama banget ini. Hati-hati. Itu ya. Jadi enggak sepenuhnya tuh dia diam kayak gini, enggak, teman-teman. Dan sekali kayak gini berapa pun. Apa yang terjadi kalau kita masuk ke dalam airnya? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Itu kita mau masuk pun langsung mudar harus ini. Misal bisa ya. Duh. Eh, kena nih, Pak. Sebelas lagi guys. Oh, bangun tuh. Nah, ini nih. Kalau kalian mau lihat ya, tadi dibilang nih. Nah, dia nih bukan sepenuhnya dia meninggal, tidak, teman-teman. Dia nyumon tentakel. Tuh kan. Look at that. Anjay, bahaya teman-teman. Oke. Yuhu. Hati-hati. Terbang sama. Hati-hati. Wah. Hati-hati. Ayo, like. Buldogmu mana? Itu, buldog. Di mana? Buldogmu mati itu. Itu. Iya. Sini. Aduh. Mama, gue main. Mau cari. Ya, mati guys. Kena onde-onde. Onde-onde. Oke, nice. Akhirnya. Ini beda-beda gantian aku nih, guys. Hati-hati gini, guys. Hati-hati, oke? Yang Angel masih mengintai-ngintai dari samping, hati-hati. Awas, bangunin. Waduh, itu kenapa sih Spino-nya nggak mau menyerang, anjir? Itu apaan di bawah? Onde-onde. Bukan, apa namanya? Nameless. Hati-hati. Hati-hati. Oke, ini Rockwell berisik banget, sumpah, anjay. Oke. Tukus, teman-teman. Hati-hati. Oke, nice.
Berapa sih? Mas, anjay. Lagi. Dia turun lagi. Ini udah putaran keberapa ini? 6 nih kayaknya. Naik lagi mengeluarkan tentakel. Turun habis itu tentakel lagi. Hati-hati ada itu. Smart guys, stok dreku mati. Modal 1, hati-hati. Oke, tadi setruman. Iya, ya, aku mundur nih, berbahaya, berbahaya sekali. Mundur. Mati. Aduh, ya. Ya. Aduh. Tinggal siapa nih, ampun pemirsa. Oke. Wah. Gila, ngeri banget ini. Ih, tinggal dikit lagi loh. 8.000. Ih. Hampir aja aku terjun lah. Sumpah. Oke, 6.000. Oke, 5.000. Bentar guys, ini berbahaya banget. Aku dikejar sama bola-bola. Hati-hati ya. Dari oke, 2.000, 1.000. Ini cuma harus di depan doang, Kak. Oke, nice. Yo. Yeay. Akhirnya. Mana rokoknya? Akhirnya tamat kita. Wah, operation. Langsung minggat kita, guys. Akhirnya. Wow. Keren ya. All planet. Langsung kayak gitu ya, mantap. Yeay. Itulah satu hari kami di map Arctur sulit ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Dan juga para donatur yang sudah membantu kami di series ini. See you di next Saturday di Arc Extension. Ya, entahlah. It needed to be done, Survivor. Rockwell is finally no more, as surely nothing could have survived that Ark's destruction. Perhaps in Oblivion, there is a measure of peace for the man Edmund once was, and not the monster he became. Now that you've ended the threat from above, it's finally time for you to join me on the surface below. We must turn our attention to Earth. Everything you've survived has prepared you for this. You must confront humanity's past so that we can restore our planet's future.